Falcon Music merilis single lawas karya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang biasa dipanggil Uje, berjudul Bidadari Surga. Dengan aransemen baru, lagu ini dibawakan kembali oleh penyanyi religi Syakir Daulay, bersama Putri Uje, Adibah Hanza Az-Zahra. Single terbaru milik Syakir Daulay feat. Adibah Uje ini, secara resmi dirilis serentak pada Senin 18 Mei 2020. Bidadari Surga menjadi single terbaru milik Syakir, setelah sebelumnya ia merilis single Man Ana Ya Syekhi dan Marhaban Ya Ramadan dalam album Getaran Hati. Senang banget saat ditawarin sama pihak Falcon Music untuk membawakan lagu Bidadari Surga karya Uje. Sedikti cerita nih, Syakir kan dari Aceh, dan pertama kali datang ke Jakarta, guru pertama Syakir Uje. Makanya pas ditawarin senang banget, ujar Syakir jumpa pers secara virtual, Senin, tanggal 18 Mei tahun 2020. Adibah yang menjadi teman duet Syakir untuk membawakan lagu ini mengaku sempat tidak percaya diri. Karena saya bukan penyanyi, tapi karena ini lagu ayah, dan duet bareng Syakir yang sudah kenal lama, saya terima tawaran untuk membawakan lagu Bidadari Surga, kata Adibah. Umi Pipik mengaku merinding saat mendengar lagu Bidadari Surga dibawakan kembali oleh Syakir dan Adibah. Pihak Falcon izin ingin mengaransemen lagu Bidadari Surga ke versi milenial. Pas tek vokal aku merinding mendengar Adibah dan Syakir membawakan lagu ini. Saya juga merubah beberapa lirik, agar pas. Karena yang bawain lagu ini kan jomblo, sedang versi aslinya kan untuk pasangan suami istri, ujarnya. Untuk aransemen musik Bidadari Surga yang dibawakan Syakir Daulay feat. Adibah Uje, Falcon Music mempercayakannya kepada Iva Fahir dan Dimas Wibisana sebagai music producer dan aranget.